Halo sobat budget minim, balik lagi sama gue Vicky di channel Traveling Budget Minim, ditemenin seperti biasa sama si Rangga kameramen. Balik dong Rangga, kasih salam. Halo. Oke guys, di video kali ini gue nggak bahas penginapan, hotel, glamping, camping. Di video kali ini gue pengen bahas tempat wisata yang paling rame di Bandung, salah satunya ya. Namanya adalah kawasan Puncluk. Dan gue sekarang lagi berada di salah satu wisata yang rame banget di Bandung ya. Salah satu yang paling rame di Bandung namanya kawasan Puncluk. Jadi ini adalah satu area ya yang banyak terdiri dari tempat-tempat, bisa dibilang tempat makan, tempat wisata. Jadi di sini tuh ada penggabungan banyak. Yuk kita lihat apa aja tempat wisatanya yuk. Di sini nih, ada Plangen nih. Nah guys, ini di sini ada Dago Bakery, The Blank On, The Lulu, Tasfo, Cakrawala, Wow, Sudut Pandang, sama Dede Ulang. Ya. Jadi di sini tuh banyak area. Dan gue nggak tahu di antara kalian kalau misalnya kalian kesini favorit kalian yang mana. Cuma di video kali ini gue pengen ke Dede Ulang. Bener gak sih sebutan gue, takutnya salah. Cuma kalau bacanya sih Dede Ulang. Nanti kita pas masuk tanya ini bacaannya apa. Yuk kita kesana yuk. Nah, di sebelah kanan gue ini Cakrawala guys ya. Ini juga salah satunya nih. Cuma gue rasa kalau kalian kesini ya, tempat makannya gue rasa mahal-mahal ya. Jadi saran gue kalau kalian kesini nih, buat khususnya buat para penonton gue yang budget-budget minim, kalian bawa makan sama minum dari luar aja. Cuma kalian jangan mainnya di tempat makan, di restoran. Pasti mahal. Kalian mainnya ke tempat wisata. Salah satunya yang sekarang gue tuju namanya Dede Ulang. Yuk kita ke situ. Dan di video kali ini gue khususnya ya, gue pengen ke wisata ini aja. Gak mungkin guys gue masukin semua tempat wisata karena duit gue juga mepet. Jadi gue satu aja, nanti gue akan main drone tunjukin dari atas kira-kira seberapa besar area ini. Dan ada tempat apa aja ya. Mudah-mudahan gue tahu tempat-tempatnya, nanti gue tunjukin pakai drone. Gue sekarang di sini, ini adalah setahu gue ya, ini memang tempat makan guys. Cuma dia lebih ke wisata, jadi dia itu banyak area-area buat kalian foto. Salah satunya nanti kalian cek aja di video, pokoknya dia banyak area buat kalian foto-foto. Dan kalau misalnya kalian bawa makan dari luar dan minum, harusnya nggak apa-apa. Dan gue sekarang di video bawa makan dan minum dari luar. Cuma makan, bukan makan berat ya. Cuma bawa burger aja. Tadi gue beli di jalan. Yaudah kalian stay tune aja video gue tentang pengalaman gue wisata di kawasan Puncluk di Bandung ya. Mudah-mudahan video gue bisa bermanfaat buat teman-teman yang nggak tahu jalannya kemana. Tadi gue udah nunjukin dari Dago ke sini ya, kurang lebih gambarannya. Jalannya agak menanjak ekstrim, tapi masih terbilang bagus jalanannya karena jalannya aspal. Dan nggak tahu jauh juga dari Dago, apalagi kalau kalian nginepnya di penginapan yang gue nginep di Regia Hotel ya, dekat banget pokoknya dari situ. Cuma sekitar 3 kiloan doang, naik motor paling sekitar 15 menit. Oke, gue sekarang mau masuk dulu. Stay tune terus di channel Traveling Budget Minim. Thank you. Yes, seperti judulnya di video kali ini gue gak bahas penginapan, hotel-hotel, gue bahas tempat wisata. Kalau kalian lihat di sebelah kanan gue yang gue tandain, ini adalah Hotel Regia Dago yang gue nginep di video sebelumnya. Kenapa gue kasih nunjuk video Regia Dago ini? Karena ke kawasan Puncluk, tempat wisata yang gue review di video kali ini, itu deket banget dari Hotel Regia Dago. Itu sekitar 3 kilo lah kurang lebih. Dan gue akan nunjukin video perjalanannya biar kalian tahu kondisi jalannya sepanjang perjalanan dari Dago itu kayak gimana ya. Jalannya sebenarnya bagus ya, aspalan semua, tapi memang jalannya ada turunan, ada naikan, seperti gambaran di video. Pokoknya kalian cek aja video perjalanan gue menuju ke kawasan Puncluk dari Dago ya.
Untuk lokasi kawasan Puncak ini sebenarnya dekat banget ya, dari Dago itu sekitar 3,5 atau 4 kilo ya. Atau ini jalannya bisa dibilang jalan Cidadap ya, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi memang kawasan Puncak ini berada di Kecamatan Cidadap ya. Cuma kalau gue bilang ini masih hitungannya Dago sih, karena dari Dago dekat banget guys. Dan untuk kawasan Puncak ini menurut gue salah satu wisata di Bandung yang lagi viral, lagi rame ya. Salah satunya ya, bukan yang paling rame ya. Ini salah satunya yang lagi hype. Karena ketika kalian ke kawasan Puncak ini, banyak tempat-tempat wisata yang berada di sana. Jadi modelnya kayak gimana ya? Kayak kalian ke sebuah tempat nih, di situ ada restoran A, B, C, tempat wisata A, B, C. Jadi kalian bebas pilih yang mana, dan nggak mungkin kalian masukin semua tempat itu dalam satu hari, karena waktunya nggak akan cukup, karena terlalu banyak untuk wisata yang ada di situ. Karena satu wisata aja lahannya itu luas banget, banyak area yang bisa kalian explore untuk foto-foto, pokoknya instagramable banget. Dan buat teman-teman yang kalau ke Bandung pasti ke kawasan Puncak untuk berwisata, untuk bermain atau untuk hangout, kalian komen ya di video gua. Gimana pengalaman kalian kesini, dan biasanya kalau kalian kesini tuh kalian kemananya, dan kasih tahu dong spill harganya mahal atau murah. Kalau di video ini gue cuma ke tempat satu wisata aja, karena menurut gue tempat wisata ini yang paling murah menurut gue, karena sesuai dengan konsep YouTube gue yaitu traveling budget minim. Jadi gue gak akan ke restoran atau wisata yang menurut gue agak mahal ya. Jadi memang sekali lagi gue yang kemurah-murah aja. Dan kalau kalian nanti datang ke sini ya nggak harus ngikutin gue juga, cuma kalau mau ngikutin ya silakan, karena di sini sekali lagi banyak tempat wisatanya. Dan gue di video ini bukan ahlinya dalam perwisataan Bandung, cuma gue di sini cuma mau berbagi pengalaman aja ketika gue ke kawasan Puncak seperti apa yang terbaru di 2024. Dan buat teman-teman yang benar-benar belum tahu tentang kawasan Puncak ini, ya semoga video gue bisa ngebantu teman-teman. Jadi teman-teman ada gambaran ketika kalian sebelum mau datang ke sini, kalian tahu jalur perjalanannya seperti apa, tiket masuknya kurang lebih berapa di wisata yang gue datang ya. Kalau wisata lain gue nggak tunjukin tiket masuknya berapa karena gue nggak kesana. Dan buat kalian juga tahu kurang lebih gambaran tempat itu dari drone itu kayak gimana, karena gue juga ada main drone, jadi kalian bisa melihat tempat wisata itu dari ketinggian. Ya udah guys, pokoknya kalian stay tune aja video ini. Thank you, stay tune. Dulu di sini gue parkir. Nanti ada lagi guys. Nah ini adalah Cakrawala. Terus kita ke mana lagi nih? Oh ini parkiran motor. Dan ini adalah Dede Ulang. Bacanya apa? Dede Ulang. Oke, ini adalah parkirnya pas di depan wisata Dede Ulang. Kita lanjut lagi ya. Ganti kamera, thank you. Oke guys, kita di wisata Dede Ulang ya. Nggak tahu ya bacanya bener apa enggak ya. Di sini masuk ya, enggak? Ini kayaknya bukan pintu masuk. Ini sih favorit gue ya kalau di sini ya. Nggak tahu ya kalau teman-teman favoritnya di mana, kalian boleh komen. Kalau di sini ada Cakrawala tuh. Nah kalau kalian masuk sini harus beli tiket dulu nih ya mas. Tiketnya berapa mas? Tiket masuk
tiketnya satu orangnya 10.000, Pak. 10.000 ya? Iya. Hari biasa? Iya. Weekend 20.000. Weekend itu Jumat apa Sabtu apa gimana? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ya. Kalau Jumat enggak? Iya. Kalau anak kecil gimana, Pak? Kalau buat anak kecil dihitungnya berapa tahun? Nanti pendamping gitu, Pak. Ini bisa main juga, bisa karya juga, bisa gitu. Ini 10.000 udah bisa ke semua area ya, kan? Buat karya spot foto. Iya, iya. Enggak, kalau misalnya voucher masuk ini kalau buat anak kecil ada batasan umur enggak? Enggak ada, Pak. Nah. 1 tahun ke atas sudah kena tiket. Oh, 1 tahun ke atas ya. Sudah kena tiket. Oke. Okay. Bayar dulu. Saya dari ini traveling budget ini lagi iseng aja. Ini, Pak. Jadi 20.000 dan udah dapat apa nih, Pak? Biasanya kan suka kayak dapat apa gitu ya. Kalau ini buat voucher makan, paling potongan. Oh, gitu. Iya. Siap, siap. Tapi ini ya. Coba lihat voucher makan. Jadi potongan 10.000 ya kalau kita pesan makan di sini. Lumayan, lumayan. Daripada enggak sama sekali. Tuh guys, tiketnya 10.000, kalau weekend 20.000. Sabtu Minggu weekend. Oke, makasih ya. Yuk, masuk Rangga. Oh, kalau di stempel boleh keluar masuk ya? Iya, bisa keluar masuk. Oh, gitu. Iya, iya. Kita lihat mana nih enaknya. Di sini lah. Itu kan enggak bisa. Hah? Nah, di sini ada es krim gelato nih, guys. Nah, es krim. Wow. Tinggi banget, guys. Nah, area ini tuh besar banget ya, guys. Kalau kalian bisa lihat ya di sini ya, sampai di bawah-bawah situ semua ini adalah area dada ulang. Pokoknya gede banget. Kecuali yang menara itu tuh, itu gue bingung itu daerah mana tuh. Nanti gue pengen main drone coba ke sana tuh. Seru kayaknya kalau main drone di sini ya. Boleh. Ya, mantap guys. Kalau kalian kesini jangan apa long weekend pasti rame ya. Jangan ngarepin kayak gini ya. Dimana-mana pasti manusia kalau long weekend. Sini ada area santai-santai, bisa pesan makan juga ya. Nanti diantar ke sini. Pokoknya di sini nih banyak area buat spot kalian untuk foto. Dan yang paling gue suka tuh spot mobil tuh. Ini yang gue takut cuma satu guys, kalau gempa gimana ini? Roboh semua ini. Nah itu guys. Kalau kalian tuh areanya tuh sebesar ini tuh sampai bawah situ tuh. Dan gua nggak mungkin ngiterin semua. Ya. Gua akan ke yang bagus-bagusnya aja. Dan gua pengen nyantai dulu di sini sembari makan-makan cemilan. Nah, tadi kalian lihat kan gua nggak diperiksa kan? Aman ya kalau mau makan dari luar, yang penting sampahnya jangan dibuang sembarangan. Coba buka tas Rangga kita. Minum kita, burger kita. Tadi lu ada beli apa aja? Kopi doang. Kopi juga ada beli. Nah, kita di sini sampai malam lah, sampai jam 7. Nah, kalau kalian lihat di situ banyak orang lagi duduk-duduk pakai bantal. Sini banyak areanya. Kalian mau duduk di mana aja boleh, sebebas kalian, seekspresi kalian untuk foto. Nah, ini gua bawa burger, guys. Tadi ada yang jual pakai mobil 5.000. Penasaran gua. Burger 5.000. Langsung gua sikat. Nih burger deh 5.000. Tuh tadi beli air minum di Jogja. Kalau beli di sini bisa, guys, cuma ya kan lumayan ya. Untuk menghemat lagi gitu. Jadi biaya masuknya udah jelas ya. Oke, gua pengen cemil-cemil dulu, ntar kita lanjut lagi. Oke, gue pengen main drone nih di wisata kawasan Puncak. Kita lihat kawasan Puncak dari atas ya. Cuma gue gak akan berani jojo karena banyak pohon ya. Ngeri-ngeri juga sih sebenarnya, areanya kayak area lembah-lembah gitu nih. Posisi gue sekarang lagi ada di sebuah area wisata di salah satu kawasan Puncak, namanya Dede Ulang. Cuma
posisinya kayak di lembah gitu loh. Oke, gua terbangin dulu. Oke, ganti kamera, itu gua sama Rangga ya. Halo Rangga gitu. Halo. Halo. Oke, kita mundur ya guys. Wah, anginnya kencang banget guys. Anginnya kencang banget. Oke. Nah, ini gua sama Rangga ya. Kita main ketinggian aja. Ini adalah area Dede Ulang ya. Benar gak sih namanya? Gua ngeri Dede salah. Ulan. Hah? Dede Ulang. Dede Ulang ya, pokoknya itulah ya maksud gua ya. Nah, ini nih guys, kawasannya guys. Nah, yang gua tandain ini namanya apa ya guys? Kalian komen ya. Yang gua tandain ini ya. Yang pasti bukan kawasan Dede Ulang. Nah, di sini ada cakrawala guys ya. Kita tinggi-tinggi aja ya, karena kalau tower rendah gua ngeri ketabrak pohon guys. Nah, ini yang gua tandain ini apa, kalian komen ya. Yang bangunan hitam-hitam gini nih, kayak bangunan apa ini, bangunan Eropa ya. Ya, kayak kastil-kastil gitu ya bentuknya ya. Nah, ini adalah parkiran mobil guys ya. Parkiran mobil dan cukup areanya sampai situ aja. Oke, kita balik lagi ya. Jangan terlalu jauh. Nah, ini guys, area kawasan puncak dimulai dari sini ya. Di sini adalah parkir mobil, di sini ada cakrawala nih, yang gua tandain cakrawala ya. Dan di sebelah sini gua enggak tahu nih, gua tandain ini namanya kafe apa, karena di sini banyak banget kafe ya, guys. Nah, ini yang gua tandain lagi, ini adalah Dede Ulang dan gua di sini nih posisinya. Ya, guys. Nah, di sini ada semacam kayak jembatan ya. Kalau kalian tahu ini namanya apa ya, guys? Panjang juga loh jembatannya. Dan di sini yang gua tandain ini ada sebuah danau. Dan yang gua tandain lagi ada sebuah kayak warna kastil warna kuning ya. Kalian komen ya, ini apa ya? Penasaran gue sih sama kastil ini sih. Cara untuk kesini nih lewat mana ya? Kayaknya ini beda wisata karena letaknya terlalu di bawah guys. Ya, keren juga nih tempat. Kayaknya ini wisata baru guys. Kalian komen ya namanya apa ya? Gue cuma sampai di daerah sini aja guys karena ngeri guys. Dan kita fokus ke wisata yang gue lagi. Yang lagi gue tuju namanya Dede Ulang ya. Jadi Dede Ulang itu segede mana sih Mas Vicky? Nah, gue bisa kasih gambaran segede gini nih kurang lebih ya. Kelihatan nggak drone-nya? Enggak. Enggak. Nah, jadi model wisata Dede Ulang ini dia ketika kalian masuk posisi kalian tuh di ketinggian ya. Lalu kalian bisa naik tangga turun ke sebuah kayak lembah ya. Dan di setiap lembah itu ada banyak spot foto ya. Kalau gua tadi ini kayak warna-warna kuning nih adalah sebuah atap yang warna-warni dari kaca. Kalian bisa foto di sini. Dan yang gua tandain lagi ini adalah sebuah ayunan. Biasanya kalau weekend nih ada yang ngedorong nih kayak dorongin ayunan terus ada yang ngefoto kalian kayak seolah-olah kalian tuh di bawahnya nggak ada apa-apa gitu. Keren sih. Dan banyak kayak area-area buat untuk foto ya di sekitar ini. Jadi posisinya kalian harus turun harus naik buat yang orang tua agak hati-hati kalau kesini karena memang melelahkan ya untuk ke wisata ini. Nah, ini gua sama Rangga. Kelihatan nggak Rangga drone kita? Nah, baru ada. Wah, mana? Udah. Oh iya itu kan. Nah, ini gua sama Rangga nih guys. Gua rasa cukup ya gua main drone di sini ya. Gua nggak berani jauh-jauh guys karena memang posisi gua sedang berada di sebuah lembah ya. Gue bisa bilang itu kayak lembah dan gue nggak berani mainin mode-mode muter-muter karena di sini banyak pohon. Oke, cukuplah video gue tentang pembahasan drone di ini. Gue mau cari foto-foto lagi buat kenang-kenangan. Si Rangga pengen foto-foto katanya biar keren. Oke, thank you guys. Nah, di sini ada musolanya juga ternyata. Ya, guys. Nah, gua mau ke toilet dulu deh.
Kalian mau lihat toilet ya? Ini Pak, toiletnya. Ini. Toilet bukan deh. Oh, bukan. Tempat wudu. Oke, hujan ya? Enggak. Oh ya, ini toiletnya. Salah satu toiletnya ya, guys. Toiletnya banyak. Oke lah, bersih kok. Kita lihat dulu. Keren ya itu jembatan ya. Cara ke situ gimana ya? Bayar lagi ke bawah. Beda kawasan kayaknya. Iya, itu WOW. Hah? WOW. Oh iya. Masuk sini guys, kalian ke jembatan ini. Seru juga ya ke jembatan itu. Seru. Beda kawasan, guys. Kita kawasan yang duduk ulang. Nih di sini bagus foto nih. Viewnya jembatan gini, gua rasa di sini paling bagus kali. Oke guys, gua tadi habis duduk-duduk di sana ya. Sekarang kita lanjut lagi. Soalnya areanya gede banget guys, gede banget bener. Jadi kalau kesini nih, kalau buat yang kakinya udah nggak kuat, duduk aja di atas. Buat anak muda lah ini. Karena di sini nggak ada lift guys. Nah kalau makin malam nanti makin keren nih, banyak lampu-lampu guys. Yang kucing tadi. Nah keren nih, ini adalah salah satu spot foto namanya Jembatan Kerucut Segitiga. Keren ya, jadi kalian bisa kreasikan HP kalian, ide kalian untuk spot foto yang keren-keren di sini. Dan masuknya yang gue salut sesuai YouTube gue, budget minim guys. Kalian lihat sendiri masuknya cuma 10.000. Bawa makanan minum dari luar. Cuma kalau mau beli makan di sini silakan. Nah di sini ada area anak kecil tapi bayar kalau nggak salah 50.000 ya. Ya. Ya kan? 60. 60 ya. 60. Pokoknya ini adalah area play chill ground namanya. Biasanya ada penjaganya nanti. Cuma yang gak enaknya ketika kalian udah bawa anak kesini, nanti bawa naik lagi anaknya ke atas, itu yang bikin gak enak. Nah ini keren nih buat foto nih. Ya. Yeah. Ini namanya jem apa atap kaca kita bilangnya. Atap kaca pelangi. Ya. Keren keren. Oke. Gue mau foto-foto dulu, ntar lanjut lagi. Guys, sekarang kita ke bagian kesimpulan. Lumayan melelahkan guys, gue dari tadi turun naik lagi. Foto-foto bentar. Pokoknya nanti di akhir video ada foto-foto gue yang gak semuanya gue foto, tapi udah lumayan banyak sih. Kalian cek aja di akhir video. Itu menurut image gue ya, maksudnya menurut kira-kira kayak gini bagus nih. Tapi kalau kalian yang foto pasti beda lagi ya, karena tiap orang beda-beda ngambil angle ya. Kalau menurut gue tadi kayaknya yang kayak gini-gini bagus nih gitu guys. Kalian cek aja di akhir video. Oke, gimana pengalaman gue di kawasan Punculk ini ya. Keren sih, memang dari dulu Punculk itu kalau misalnya kalian perginya nggak high season pasti bagus. Tapi kalau misalnya kalian perginya high season, siap-siap aja. Setiap mau foto dikit ada orang, setiap mau foto dikit ada orang, jadi terganggu lah. Gak bisa yang bersih banget plong. Itu kalau high season ya. Ini adalah salah satu wisata kawasan yang ada di Punculk, namanya Dedelan ya. Kalau nggak salah Dedelan, kalian koreksi ya, takutnya gue salah ngomongnya. Dedeulan. Oke, ini adalah salah satu
wisata yang ada di kawasan Puncak yang gue datangin namanya Dede Ulan ya. Kalian komen aja ya, takutnya gue salah dalam pengucapannya karena agak susah sih ngomongnya. Harga tiketnya weekday 10.000, kalau weekend 20.000 ya. Dia ada wahana ayunan gitu, nanti bayar lagi, dan ada area anak buat main ya. Terus di sini juga ada makanan, gue nggak spill makanannya karena gue memang nggak makan ya. Gue bawa makan dari luar. Kalau untuk makanan gue rasa sekitar 20, 35 sampai 50, range harganya sekitar itu. Memang gak ya murah banget, namanya juga di tempat wisata ya. Kalau mau ngirit kayak gue bawa makanan dari luar, bawa minum dari luar, di sini gak diperiksa ya. Ya cuma sampahnya kalian jangan buang sembarangan, buang ke tong sampah ya. Terserah kalian, misalnya kalian mau keluarga piknik ya, ibunya udah masak dari rumah, bawa rantangan, bawa kotak-kotakan, kalian makan di area gue ini boleh. Di sini kalau siang dan malam pun bagus ya. Malam ada lampu-lampu gini ya. Pokoknya kalau buat kalian pasangan nih sejoli yang baru-baru PDKT, ini cocok banget deh, romantis banget menurut gue ya. Dan areanya gede, ini gak cocok buat kalian yang udah gak terlalu kuat kakinya ya. Yang buat umur di atas 50 mungkin ya, tapi kalau di atas 50 masih sehat banyak juga. Cuma gue gak peruntukan untuk wisata ini untuk yang kurang kakinya kurang sehat ya, kurang kuat lah. Tapi kalau yang wisata yang lain boleh, karena gini lah, ini kawasan Puncak wisatanya banyak seperti yang gue bilang. Gue ada tunjukin pakai drone sekilas ya, kurang lebih gambarannya. Kalau nggak salah ada 10 apa 12 ya. Oke, mudah-mudahan setidaknya video gue sedikit bisa membantu kalian. Kalau pengen ke kawasan Puncak, gue ada tunjukin perjalanannya, pokoknya jelas. Dan buat teman-teman yang sering kesini, kasih tau gue dong, yang menurut kalian bagus itu apa nama wisatanya yang di kawasan Puncak. Dan kasih tahu juga dong kenapa kalian suka di sana, harganya murah apa enggak ya. Kalian sama-sama share biar apa, biar yang nonton video gua ketika mau datang baca komen kalian, mereka yang tadinya mau di sini tempat gua ini, mereka yang ini kayaknya bagus nih, ada yang komen nih ya, jadi ada pilihan yang lain. Karena memang kawasan Puncak ini lagi hype-hypenya di Bandung ya. Gua tahu pasti dari antara kalian kalau ke Bandung pasti pengen menjadikan kawasan Puncak ini salah satu tujuan wisata kalian ke depan ketika kalian liburan ke Bandung. Yaudah guys ya, gua gak pernah bosan, dukung gua selalu dengan like video, dislike kalau nggak salah, dan subscribe gua juga pastinya. Dan dukung gua dengan super thanks-nya karena lagi budget gua terbatas. Buat yang gak ngerti super thanks, rekening gua ada di deskripsi, donasi aja seikhlas kalian untuk bantu perjalanan TBM ya. Oke guys ya, sampai ketemu di next video, salam dari Bandung, salam dari Puncak traveling budget minim, biar teman-teman gue yang namain lagi. Thank you.